berapa ke sini, Pak? Coba ya. Oke, teman-teman, selamat siang. Hari ini ada panen dadah, katanya ada ular piton. Di mana tadi katanya? Di Pemampat di. Oh, lagi nyari rumput. Oke, teman-teman, kita sudah bersama kameramen. Siap. Mana kalian semua? Karung. Oke, kita langsung berangkat ya. Posisinya di bawah lepas. Ini kayak mana posisi kamera? Oke, berangkat kita. Teman-teman, jadi ini adalah rumput yang mereka cari. Katanya dia dibawa pelepah. Kita perlu dibawa pelepah di mana? Oh, kita perlu. Ini apa kamu? Kayak nama dan? Tinggal aku nggak bawa HP. Nah, teman-teman, ini lokasinya. Dan ini rumputnya. Kita belum tahu mana orangnya. Ntar kita tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya. Yuk. Ini mohon maaf ya, hari ini saya posisi baru pulang kerja dan masih pakai pakaian dinas. Kita nggak bisa lama-lama juga, tapi ini harus kita evakuasi, kita tangkap. Mantap, karo. Ya. Ini nganter karung dulu. Jadi kalau belum kita sentuh, ini seru banget ini. Oke, sudah ingat ya. Jadi teman-teman, posisi ularnya itu lagi apa namanya, lagi tidur dan
Ini apa ya? Hah? Lewat ya? Jadi teman-teman, posisi lo lagi tidur dan nanti gak kena apa, sayang ya. Nah, itu dia orangnya tuh. Nampak orangnya tuh. Dia sore ya? Iya, oke. Kita tunggu apa yang penemunya. Jadi biar dibantu dia. Ini orangnya. Ayo, ayo, ayo! Cepat! Nah, ini mau kita tanya dulu ya, seperti apa ada dapur. Oh, bisa dapur tadi? Gimana? Tuh. Ini udah bisa dapur. Buka kayak, kamu yang ini. Ini terang kali, ini cepat kita ke kameranya ya. Soalnya kalau gelap kali, susah deh. Ini kan, ini kamar kan? Di sana? Ini. Enggak, ini kan kamar. Enggak, di sini benar-benar pening, pening, pening. Pening ada. Oke. Bentar. Ya Allah, ini besar kali nih. 5 meter nih, ada 5 meter. Lewat, 5 meter, 5 meter. 5 meter ada 5 meter. Besar banget ini. Pengenar lagi, Kak? Hah? Wih, besar banget ini. Yakin, besar banget ini. Ya Allah, Tuhanku. Besarnya. Oh, bentar. Ya Allah. Kepalanya. Habis makan apa nih? Lihat, coba jangan dijumpa kali. Tuh, apa itu? Kepalanya. Ini teman-teman, ini kepalanya apa ini kepalanya? Kepalanya di bawah dia. Kepalanya segini. Kenapa bisa dapet tadi? Kenapa bisa dapet? Ini pas injak. Nah teman-teman, Untung aja itu posisi itu. Ada orang banyak. Untungnya posisi tadi pas sama injak dia gak nyerang. Itu lagi tidur dia. Hah? Untung lagi tidur. Itu ya. Jadi memang teman-teman kalau Peter itu dia kalau siang lu tidur. Emang dia baru beli gila ya, langsung itu dua kali saya dikasih tahu sama beliau. Dua kali, dia lepas ya. Agak lepas. Mas. Kamu yang ada. Tahu. Kita taruh di sana ya. Terus jalan dulu. Kembalinya. Jadi. Yo, bro, pengennya pepek. Ya Allah. Sini. Yo, ini kenapa nih? Bisa,
Tenang. Sudah. Mau tidur dia. Apa ini? Semprot ini makin lihat nih, pas, tuh, lihat, boleh, ya teman-teman, kiri hasilan kita ini kalau dia masih alami dia baunya seperti bawang putih ya, busuk kan bawang putih sudah, teman-teman ya, kita bawa pulang dulu, so next kalau Oh, ngalamin dadakan. Dadakan teman-teman. Kita lanjut sih ya, ikut. Kita lepas ya, di hutan. Nggak apa-apa sih. Oke. Badanya, badanya, badanya. Lihat nih. Lihat. Oke. Aduh, pegang, pegang. Lihat, lihat, lihat. Nih palanya nih, coba kan ya, lihat teman, coba ini palanya nih, keren, kan pak palanya, coba kan ya, ngumpul ya, pak dulu, nanti di sini, oke, penuh, gerak kalanya, gerak. Gerak abangnya ini. Gede. Ambil tali, tali. Tali. Tali aja. Kok bisa dapat yang benar dia? Ker. Mau saya itu, Mak. Mau saya itu. Nih. Mau saya itu, Mak. Mau saya itu. Nah. Mantap. Lu pernah sih, Tuan? Lu pernah? Mau saya itu, Mak. Sudah. Jadi teman-teman, ini adalah satu karyawan saya dan dia melihara kambing dan setiap siang saya rumput di sini ya. Jadi sudah biasa dia nyari rumput dan sering dia dapat ular piton, kobra, ular sanca, macam-macam lah ya, ya. Jadi baru kali ini dia nemukan yang seperti ini. Coba ya. Wah, ya mantap lah. Hai kus, lihat ini. Nah, bagaimana nih? Lihat. Ada 15 kilo. Ya, ada. Hampir 20 kilo. Oke, teman-teman. Capek. Kayak gini lah tangkap ular. Jadi capek, nggak segampang itu. Jadi karena